Pemungutan suara pemilu Warse Kletali Siongolas ring lapas kelas 2A Denpasar Kerobokan Raina Dibi ke Kantenang memargi antar. Wenten samas tigang dasar siki diri narapidana ngewigenayang hak pilih ipun. Pemungutan suara ring lapas kelas 2A Denpasar ke Kantenang memargi trepti saha antar. Saking semeng, sekesiki narapidana menggilihan ngewigenayang hak pilih ring pemilu pileg wiadin pilpres Warse Kletali Siongolas puniki. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dewo Gede Astare Maosang, pemungutan suara ring lapas kelas 2 Denpasar, kelaksanayang ring kali genah minekadi TPS tigang dasa siki, miwah TPS tigang dasa kali, sani genah ipun mesanding ring aula lapas. Ring TPS tigang dasa siki wenten satak sialikur narapidana. Sahe ring TPS tigang dasa kali, wenten satak tiga narapidana. Ring kali TPS punike kali kita wenten sama tigang dasa siki narapidana sane preside ngawi gunayang hak pilih ipun. Manut Dewa Gede Astare, nenten samian narapidana preside ngawi gunayang hak pilih santukan kapialangin ring kwentenan KTP sa nenten wenten ring daftar pemilih tetap. Narapidana terdaftar sane preside nganggen hak suara, nenten samian ngemulihang limang kertas suara, santukan nenten samian antuk KTP Badung. Untuk pemungutan suaranya untuk hari ini sudah berjalan dengan lancar seperti yang Bapak lihat di lapangan. Masing-masing pemilih sudah berdatangan untuk melaksanakan pemilihan di TPS masing-masing. Untuk di TPS 32 sama TPS 31 tidak semua pemilih mendapatkan semua suara-suara baik DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi dan DPR RI serta DPD dan Presiden. Jadi kebanyakan yang di sini mendapat memilih terkait dengan Presiden. Jadi ada beberapa saja yang dapat memilih di DPD dan DPR RI. Ring lapas kelas 2 Denpasar wenten makudang-kudang aparat keamanan drep tiang pemargin pencoblosan. Supariana, Bali TV.